Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meneping rasa, meneping cipta luhuring budi kapuraning tentrem. Semoga para pemirsa yang berada di dalam negeri dan di luar negeri selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Kalamwadi. Kali ini, channel Kalamwadi membahas kesakralan burung perkutut yang penuh misteri di tanah Jawa. Burung perkutut adalah jenis burung yang disakralkan dan dijadikan ikon bagi suku tanah Jawa sejak zaman kerajaan Majapahit. Dulunya, burung perkutut hanya dipelihara oleh para bangsawan saja. Terlepas dari mitos dan mistis, perkutut selain dijadikan hiasan rumah, juga dijadikan alat untuk mendeteksi identitas diri dan untuk belajar tentang budi pekerti untuk menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat. Pernahkah panjenengan sedaya mendapatkan nasihat dari sesepuh bahwasannya untuk yang belum menikah itu tidak diperbolehkan memelihara dan merawat burung perkutut? Saya sendiri juga pernah mendengar nasihat seperti itu. Dan saya beranikan bertanya, mengapa tidak diperbolehkan? Apa alasannya? Dan bagaimana dampak serta efek memelihara burung perkutut apabila belum menikah? Simak video ini sampai selesai agar pemirsa tidak ragu memelihara burung perkutut yang memiliki yoni dan berkaturangan. Pada zaman dahulu, memberikan petuah itu dengan bahasa kiasan dan bahasa miring. Tuladane, ojo ngingu manuk kutut. Manuk kutut kuwi manuk kang wingit. Yen nganti ora cocok dadi mbilaeni tumrap kang ngingu lan keluargane. Nanging yen cocok iku agawe mulya ayem tentrem tumrap kang ngingu lan keluargane. Ada lagi petuah, ojo nglunggui krambil, krambil kuwi sirahe Mbah Buyut. Ojo kudung kukusan, mengko ndak dicaplok boyo. Lan ana maneh, yen dadi nganten, yen durung sepasar, ojo lunga neng pasar. Ini masuknya dalam ilo-ilo. Lah ilo-ilo itu tidak dijelaskan secara gamblang oleh para pendahulu kita. Hal ini tidak akan diberikan keterangan secara jelas efek dan dampaknya. Bahkan orang tua yang memberi nasihat ini akan murka, marah besar apabila menanyakan dampak dan efeknya. Orang tua bukannya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Orang tua takut apa yang jadi jawabannya akan menjadi sabdo utawa donga. Kembali membahas perkutut. Yang dimaksud cocok dan tidak cocok itu ternyata pada katurangganya. Katuranggan perkutut itu ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Ada yang membawa dampak ke kebaikan dan juga ada yang membawa dampak yang mengarah keburukan. Yang ditakutkan para sepuh itu jika masih muda itu belum mengenal katuranggan perkutut yang baik dan tidak baik untuk dipelihara, sehingga bisa-bisa keliru dalam memilih burung perkutut yang berkaturanggan buruk. Pada dasarnya memelihara itu baik, menjadi tidak baik itu memelihara sesuatu yang tidak baik. Dalam memilih perkutut untuk dipelihara, sebaiknya memilih yang utuh, tangguh, dan sepuh. Utuh di sini burung tidak cacat. Tangguh itu trah asal usulnya jelas. Tangguh Mojopahit misalnya, tangguh Sedayu, tangguh Mataram, atau tangguh Pajajaran. Dan sepuh. Sepuh itu artinya perkutut yang memiliki yoni atau petuah yang tua dan bagus.
Rekomendasi untuk yang belum menikah, apabila suka pelihara perkutut, alangkah baiknya menanyakan dulu katuranggan perkutut pada ahlinya agar tidak keliru dalam memilih katuranggan untuk dijadikan kelangenan. Jenis katuranggan perkutut yang cocok dipelihara orang yang belum menikah, misalnya katuranggan mercu jiwo, katuranggan surung derajat, katuranggan sri mangempel, katuranggan satrio pinayungan, katuranggan daringan kebak, dan masih banyak nama-nama katuranggan yang bisa dipelihara oleh orang yang belum menikah. Untuk lebih jelasnya mengenai ciri madi yang saya sebutkan bisa dicek di galeri video channel Kalamwati. Untuk linknya lihat di kolom komentar yang saya sematkan di bawah video ini. Pemahaman secara utuh dan lengkap tentang katuranggan perkutut. Katuranggan berasal dari kata katur dan anggo. Katur di sini berarti menyampaikan dan anggo berarti badan. Jadi katuranggan adalah pengetahuan yang menyampaikan pengertian tentang bentuk-bentuk badan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah katuranggan ini dikenal dengan sebutan eksterior atau bentuk lahiriah, bagian badan yang nampak di luar. Menghubung-hubungkan katuranggan burung dengan kualitas burung sudah menjadi tradisi penggemar burung di Indonesia, tidak terkecuali burung perkutut. Bagi penggemar burung perkutut, pemilihan katuranggan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Selain bunyi suara, tentunya sewaktu memilih burung perkutut bakalan untuk dijadikan burung kesayangannya, itu harus teliti. Sebab hanya dengan mengetahui katuranggan dari burung tersebut, pemiliknya bisa meramalkan bagaimana kualitas burung dan dampak pada pemelihara. Katuranggan adalah ilmu tentang sifat suatu benda, bisa manusia, hewan, yang berdasarkan penampakan fisiknya dan tingkah lakunya. Bukan sepenuhnya hal mistis, karena katuranggan itu masuk dalam jajaran ilmu titan, alias ilmu yang diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan kriteria-kriteria tertentu. Burung perkutut pada zaman dahulu selain dijadikan kelangenan, juga digunakan sebagai pertanda setiap kejadian yang akan datang. Misalnya, apabila perkutut berbunyi di tengah malam, itu akan ada berita duka. Apabila perkutut itu manggung di pagi hari, akan kedatangan rezeki yang tidak terduga, dan lain-lainnya. Sudah sering saya sampaikan bahwasannya pada burung perkutut itu menyimpan sejuta misteri yang perlu dipahami dan diketahui. Burung perkutut pada zaman dahulu termasuk barang mewah. Jenis perkutut, khususnya bagi suku Jawa, dijadikan kelengkapan sebagai pria sejati. Pada zaman dahulu, belum bisa dikatakan pria sejati apabila belum mempunyai kulkilo, turonggo, garwo, curigo, dan wismo. Kulkilo itu burung, turonggo itu kuda atau kendaraan, garwo itu seorang istri atau pendamping hidup. Curigo itu keris, dan wismo itu rumah yang dijadikan tempat tinggal. Makna yang terdalam dari burung perkutut. Burung perkutut itu simbol dari atmo atau sukma, juga menjadi simbol romo. Makna yang paling dalam, perkutut itu simbol dari hati. Sedangkan kurungan atau kurung itu wadah. Jika perkutut itu objeknya burung, wadahnya dinamakan kurungan. Jika perkutut itu gambaran dari sukma atau atma, kurungan di sini perwujudan dari raga. Apabila perkutut itu dijadikan simbol romo yang artinya bapak, kurungan di sini gambaran dari seorang ibu. Dan apabila proyeksi perkutut itu simbol dari hati, maka kurungan di sini sebagai gambaran badan jasmani. Perkutut dan kurungan itu gambaran dari manunggaling kawula kalawan Gusti, juga jadi simbol manunggaling romo lan biyung. Dalam benda pusaka disimbolkan dengan perwujudan keris cumemplung ing warangka. Burung perkutut dan kurungan itu alat untuk mengenali identitas diri
dari luar sampai masuk ke lubuk hati yang paling dalam, bahkan bisa sampai masuk ke pribadi yang tertinggi. Mempelajari dan memahami tentang perkutut itu tidak semudah melihat dan mendengarkan. Perlu adanya pembuktian dan penelitian yang cukup lama. Dalam adat budaya, suku Jawa, burung perkutut selain dijadikan pertanda setiap kejadian, juga digunakan sebagai alat untuk memberikan pelajaran budi pekerti dan pelajaran ilmu sangkan paraning dumadi. Burung perkutut itu burung yang penuh mistik. Burung perkutut juga dijadikan kitab alam untuk mengenali identitas pribadi. Salah satu contoh bahwa perkutut itu jadi media pembelajaran ilmu sangkan paraning dumadi. Pitutur kuno mengatakan, manuk mabur soko kurunge nyang diparane. Arti dalam bahasa Indonesia, burung terbang lepas dari sangkar, kemana tujuannya? Ini ajaran ilmu sangkan paraning dumadi yang akan menjawab asal-usul manusia. Dan kemana manusia itu akan berada setelah berakhir menjalani kehidupan di dunia ini. Tentang ajaran budi pekerti, terkandung pada nama-nama katuranggan yang banyak memiliki makna dan petuah untuk dijadikan pedoman dalam menuju ke hidup yang indah. Di awal, indah di tengah, dan indah di akhir. Sudah banyak sekali jenis katuranggan perkutut yang saya ulas. Dan masih banyak katuranggan yang belum diketahui namanya. Kesimpulannya, perkutut dan kurungan dijadikan simbol suku tanah Jawa, dijadikan media untuk mengingat pitutur luhur, untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan, agar tidak keliru dalam mengambil setiap keputusan yang diambil, biar sampai pada apa yang menjadi tujuan hidup bahagia. Kesimpulannya, tentang apakah belum menikah bisa memelihara perkutut, jawabannya bisa. Tapi jangan keliru memilih katuranggan agar tidak merugikan diri sendiri. Dan direkomendasikan untuk memilih katuranggan yang baik yang bisa membawa keberuntungan. Demikian pengetahuan yang pernah saya dengar dan saya ketahui. Tentang kebenarannya, para pemirsa lah yang bisa menilai. Silakan like apabila suka konten ini. Dan silakan beri tanggapan di kolom komentar. Semoga para pemirsa dimanapun berada, selalu mendapatkan kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging dumadi.